rumah roti Kartini ya teman-teman. Ada roti Joy teman-teman. Berada di belakang Ramayana. Ini pintu Ramayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di perjalanan tur virtual. Kali ini sore ini ya. Sore ini kita berada di Jalan Kudus Colo, tepatnya di utara SMP Negeri 1 Kudus. Ini kita coba menelusuri sekitaran alun-alun Kota Kudus ya, di sore hari menjelang berbuka puasa. Ini tepatnya jam 4 sore. Ya langsung kita jalan aja teman-teman. Ini kita berada di sebelah gereja. Nah ini ada rumah roti Kartini ya teman-teman, Dawijaya Baby. Kemudian ini di sebelah kanan ada roti Joy teman-teman. Ini berada di belakang Ramayana. Ini pintu Ramayana. Ramayana kalau sore masih sepi teman-teman, tapi kalau malam sudah muntel ya, rame banget. Ini jam 4 sore tapi matahari masih lumayan panas teman-teman. Ini alun-alun juga masih sepi. Biasanya kalau sore alun-alun rame ya, mungkin sekitar jam 5 menjelang maghrib rame ya, tapi ini masih sepi. Oke, lampunya sudah hijau, kita jalan lagi teman-teman. Suasananya masih sepi teman-teman. Untuk penjual apa ya, penjual takjil masih belum pada buka. Biasanya sepanjang jalan ini banyak banyak yang jualan takjil. Jadi kita muter alun-alun. Sudah kita puteri, kita menuju ke barat alun-alun teman-teman. Ini lumayan ramai ini. Ini penjual kuliner-kuliner baru mulai pada buka. Lampunya sudah hijau, kita jalan lagi teman-teman. Ini kita berada di lampu traffic light baratnya alun-alun. Kita menuju ke arah Kaligilis. Cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.